Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, apa salamnya Nabi? Ngikut salam Nabi apa ngikut salamnya profesor yang ngawur? Kalau ngikut salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gelorakan semangat engkau wahai pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kita pada kesempatan siang ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi seruan dakwah. Karena dakwahlah ini kita dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummah. Umat yang terbaik, karena kita menyerukan amal ma'ruf nahi munkar. Takbir. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, siapkah kita menyampaikan kebenaran? Siapkah kita menegakkan keadilan? Siapkah kita melawan kezaliman? Takbir. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, lagi dan lagi saudara seiman dan seakidah kita Muslim India, beberapa hari yang lalu ini mereka dianiaya, mereka dizalimi tanpa belas kasihan, memukul seperti binatang. Wahai saudara-saudaraku, apakah tindakan ini merupakan kejian yang sangat murka di muka Allah Subhanahu wa taala? Biarlah Allah yang membalas mereka nanti. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, hanya ini yang dapat kita sampaikan untuk melihatkan ketidaksetujuan kita tindakan yang dilakukan oleh kaum yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang sangat zalim. Apakah sebegitu bencinya mereka kepada Islam sehingga mereka tidak melihat itu adalah manusia? Pernahkah kita membayangkan seekor binatang yang kita pukul saja merasakan kesakitan? Apalagi manusia, wahai saudaraku, saudariku. Apakah mereka tidak punya hati? Apakah mereka tidak punya otak sekalian? Tetapi kita selaku umat Muslim, kita mempunyai otak, betul atau tidak? Apakah orang kafir di India itu mempunyai otak atau tidak? Atau mereka tidak mempunyai hati atau tidak? Takbir. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kenapa saudara kita di Muslim India itu dipukul secara membabi buta, dipukul secara anarkis? Karena cuman membahas, karena cuman menyampaikan aspirasi mereka untuk melawan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah mereka. Yang berisi itu adalah undang-undang anti-muslim. Saudara-saudariku, pernahkah kita diajarkan Islam untuk membenci orang-orang kafir? Pernahkah kita diajari oleh Islam untuk membunuh orang-orang kafir? Tetapi kenapa orang-orang kafir itu selalu menzalimi kita, selalu mengkhianati kita, dan selalu membunuh harkat dan martabat kita, wahai saudara-saudariku? Apakah ini bentuk dari persaudaraan kita dalam Islam, wahai saudaraku, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara.
persaudaraan kita adalah ikatan yang sangat kuat. Betul atau tidak? Betul. Apakah ikatan persaudaraan kita ini adalah ikatan yang kaleng-kaleng? Tidak. Hah? Tidak, wahai saudaraku. Ikatan kita sesama muslim itu sangat erat. Tidak ada ikatan yang kuat daripada ikatan Islam, ya saudaraku, saudara sekalian. Maka daripada itu, wahai saudaraku, jangan pernah kita merasa bahwasannya mereka muslim India, bahwasannya mereka muslim Cina, bahwasannya mereka muslim yang selain muslim di Indonesia itu lantas itu bukan saudara kita. Apakah itu yang diajarkan oleh muslim? Maka dari manapun dia asalnya, wahai saudaraku, dari manapun negerinya, asalkan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi ini, itu adalah saudara kita. Sepakat? Takbir. Saudara saudariku seiman dan seakidah, lantas kenapa negeri-negeri muslim sekarang ini terdiam dan terpaku melihat kekejaman yang terjadi di muslim India pada saat sekarang ini? Kenapa saudara-saudaraku? Karena tidak adanya sebuah perisai untuk melindungi saudara kita. Apa nama perisai itu, saudaraku? Apa, saudara? Mari kita teriakan institusi yang menjadi perisai, menjadi tameng bagi kaum muslimin kita. Apa nama saudara? 1, 2, 3. Khilafah. Siap saudara-saudara sekali untuk memperjuangkan khilafah? Ya. Siap saudara-saudari untuk mengorbankan jiwa Anda untuk menegakkan khilafah? Ya. Maka daripada itu, kitalah cikal bakal dari perjuangan khilafah itu, wahai saudara. Kita yang mempunyai darah muda untuk menegakkan kalimat Allah ini di permukaan bumi, untuk memperdamaikan seluruh dunia, untuk menghilangkan semua kekejian yang terhadap yang terjadi kepada dunia saat ini. Takbir. Saudara sekalipun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala musuh datang berhadapan yang beribu-ribu gitu banyaknya untuk mengancam kita, wahai saudara-saudaraku, tanamkan dalam diri Anda sekalian, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, karena Anda sekalian mempunyai keimanan. Takbir. Karena Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Maka saudara-saudaraku, kita menyampaikan yang hak itu adalah kewajiban, dan kita mencampakkan yang batil itu juga adalah kewajiban. Takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.